APH kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki. Sistemnya tidak boleh rentan, karena ini nanti yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. Ya, sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat, dari TPN juga sekarang memantau terus-menerus, dan kita pengen tahu apa kemudian kekurangan yang ada di sana. Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus-menerus, tapi tentu saja APH kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki. Sistemnya tidak boleh rentan, karena ini nanti yang membuat publik punya anasir-anasir negatif. Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.